masyarakat se-Sumatera Selatan serta jajaran panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hadirkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memperkumpulkan kita di sini dalam rangkaian kegiatan dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan Angkatan Pertama. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini membacakan susunan acara kita. Yang pertama nanti akan kita mulai dengan pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga akan disampaikan laporan oleh ketua panitia, yang keempat akan ada pembekalan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus membuka acara kegiatan secara resmi, kemudian penyematan tanda peserta, yang terakhir doa, yang terakhir nanti adalah penutup. Untuk membuka acara ini, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamd asy-syakirin. Hamd an-na'imin. Hamba yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nukhli tad'ala laka kama athnaita ala nafsika wa lakal hamdu ya Allah. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa taqabbalna min ba'dihi taqabbalan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, pada saat ini kami berhimpun bersama dalam rangka mengikuti acara dialog lintas agama dalam pemeliharaan penguatan kerukunan umat beragama Provinsi Sumatera Selatan. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkati, dan jadikanlah ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Allahumma ya Allah, berilah ya Allah kekuatan pada kami dalam rangka untuk menegakkan dari integritas bangsa khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjaga kedamaian, ketenteraman, kerukunan khususnya di Sumatera Selatan. Allahumma ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu turun di setiap saat, sementara kesalahan kami naik hampir di setiap waktu. Untuk itu ya Allah, ampunilah sekalian dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesai doa tadi maka selesai sudah, tuntas sudah acara kita kegiatan dialog lintas agama terkait pemeliharaan dan penguatan kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan Angkatan Bersama Angkatan Pertama tahun 2021. Semoga ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semua, dan mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memimpin kita ke arah kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir, mari sama-sama kita yel kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Rukun. Salam kerukunan. Rukun. Terima kasih. Bila
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau bicara tentang kerukunan, menurut Anda gimana? Sesuai dengan ideal-idealnya kerukunan umat beragama, yaitu rukun-rukun, maka dalam perspektif Islam tentunya kerukunan itu sudah ada pada tatanan dari Al-Quran dan hadis yang Rasulullah dan Allah katakan. Lakum dirukum waliyadin, satu kerukunan. Oke, beranjak sini. Kalau berbicara tentang kerukunan, Haji, gimana pandangan Islam? KRI ini milik seluruh umat beragama, milik semua suku yang ada di Indonesia. NKRI harga mati, harga mati. NKRI jaya. NKRI harga mati, Pancasila jaya. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Subhanallah. Dan bersama Kanda, siapa nama Mas? Sumarno. Sumarno dari OKI, pengurus FKUB OKI. Kalau berbicara tentang kerukunan, bicara tentang kerukunan pada apa, Pak? Ya, kerukunan dalam dibutuhkan untuk membangun kehidupan kebersamaan yang harmonis, dinamis, demi terciptanya kebahagiaan, kedamaian, ketentraman bagi kita semua. Amin. Bersama Dr. Kanda, Dr. Badarudin sebagai dosen UIN. Kalau berbicara tentang kerukunan ini, apa nih mana ceritanya kerukunan? Yang penting rukun. Penting rukun. Agama itu hidayah. Agama itu hidayah. Amanah itu harus dijalankan. Amanah itu harus dijalankan. Itu ya. Cuman kita ini dengan kesadaran masing-masing. Apabila kita tidak sadar, itulah yang akhirnya selalu salah. Kita ini di toko-toko umat betul nyata, tapi di bawah. Tapi bener lah uji Pak Kanu tadi kan, rukun tuh hadir dari kita dewe. Iya. Jangan perlu dipaksa ke nia. Ya, jangan perlu dipaksa ke nia. Kita ini di dalam diri kita juga harus rukun. Antar perkataan perbuatan harus rukun. Nah, ini Kuryung Yani ini memang luar biasa. Oh, kalau perkataan perbuatan beda rukun, bagaimana nak berukun? Kan saya ada lima yang satu.